jumpa lagi. Hari ini aku akan membagi experience-ku. Ya, cuma iseng-iseng sih aku, karena aku sangat suka kamelia ya. Jadi aku iseng nyoba satu pohon kamelia dengan batang yang tiga muda ya, jenis yang aku cari warna bunga kamelia. Satu pohon yang aslinya yang besar, terus aku kasih white madu snow kamelia ujung-ujungnya japonica ya. Terus aku sambung terus aku dengan taruh di sini pucuk-pucuk kamelia warna seminggu, merah seminggu. Dan juga warna pink. Juga masih aku ada. Akan bagi videonya sama kalian. Sudah Selamat nonton. Terima kasih. Belum kelihatan namanya akar-akarnya. Ini bisa berakar juga, nanti aku kasih tahu ya. Kan ini dari sini bisa tumbuh akar. Ini experience-ku karena aku suka banget kamelia. Sudah aku tanam kemarin ya, sudah ada. Nah, terus ini yang sudah aku dapat, sudah besar ya. Tapi ini aku cuma beli karena aku pengen sudah ada yang besar. Aku juga buat tempelan experience kalau misalnya jadi, karena aku lihat nggak ada pernah di YouTube ada experience untuk penempelan berbagai macam bunga dalam satu pohon. Ya. Experience-ku yang aku tempel warna putih, tapi induknya adalah warna pink ya, rose. Terus aku dengan warna merah sama warna putih. Cuma iseng-iseng apakah dia mau. Juga ada aku buat, kita lihat hasilnya nanti apakah bisa mau. Nanti pas aku pelepasan plastiknya aku akan videoin sama kalian ya. Our camellia have so many bugs. Oh, please. I'm gonna make some extension from white to the pink. Here with the red color. Dari warna daunnya bisa dilihat.